Itu pakai bantuan tangan kalau mau kudu. Nah, ini yang Kristus sama ya. Aku juga enggak bisa. Gini, tinggal aja dong ini ya. Semuanya empat. Gitu. Enggak, ini yang kayak Kristus bisa enggak, Sob? Bisa, kayak gitu. Coba yang mana? Ah. Ah. Oh, bisa enggak? Tengah jeng kelengkeng. Kelengkeng. Ini. 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 Bisa. Ada jempol yang mana? Ya Allah, gue bagus banget berarti nih. Di hatiku hanya satu cinta temanmu luar biasa. Aku memang manusia biasa. Tapi kaget. Itu mereka berandan tahu, tapi putih-putih sih ya. Oh iya. Iya sih ya. Jadi kerem di karantina, isolasi kayak corona. Corona. Putih ya. Kalau siapa di sini yang ada putih si Meta, putih sih. Cocok jadi. Enggak bohong guys, jadi hari ini kita ceritanya selesai PKL, tapi bukan selesai silaturahminya, hanya selesai PKL-nya aja. Hui. Tapi nanti bakal silaturahmi kesini 2 minggu sekali ya Pak Kosma. Siap insyaallah. Metai pulang. Halo, lihat udah mana sepatunya sebelah doang. Kamera dikit. Cibodas salah satu tempat persinggahanku dengan kerinduan dan segala kenangannya. Hujan, dingin, sepatu basah, pakaian lembab tak kering-kering, sampai-sampai terbang terbawa angin. Belum lagi berebut jemuran, berebut setrikaan, semua diperebutkan. Heran. Berbagi pekerjaan rumah menjadi kebiasaan. Menyapu, mengepel, mencuci piring, sampai memasak. Ya, memasak ala anak kosan yang cuma goreng ikan, tapi pakai perlengkapan seperti mau perang. Selalu ada teriakan-teriakan di pagi hari, entah itu berebut kamar mandi, peringatan makan pagi, atau yang sedang sibuk mencari-cari barang pribadi. Lagu-lagu yang salah nada, kekonyolan sepulang kerja, sampai kehebohan tiada tara di tengah rumah, yang membuat kita semua dimarahi pemiliknya. Ada kucing yang diberi nama Apple, sering diberi makan, diajak foto, dipaksa foto bersama lebih tepatnya, bahkan dibuatkan lagu seperti ini. Apple anak yang sebatang kara, kara, malohok wae. Absurd cenderung gila, namun hal-hal gila itulah ternyata yang sama-sama kita rindukan pada akhirnya.
yang membuat kita ingin mengulang, ingin lagi kembali ke sana. Bukan untuk singgah, melainkan menetap dalam indahnya. Di pagi hari yang selalu dingin, kaki ini melangkahkan diri dengan berani, menerobos genangan-genangan air sisa hujan semalam. Di pagi ini, pagi yang selalu dingin ini, gerimis masih setia mengiringi. Wajahku terkena tempias hujan, dan hatiku dibasahi kenangan. Di pagi hari yang lain, yang sudah tak dingin lagi, wajahku tak lagi terkena tempias hujan. Wajahku kini diterpa terik mentari. Namun, entah apa yang salah, hatiku tak pernah berubah. Hatiku tetap sama, tetap dibasahi kenangan tentangmu. Cibodas, kenangan tak terlupakan.